Teman-teman, tetap di channel kita, Kurcaci Farm. Video kali ini kita akan melihat hasil dari kawin dudu yang kemarin lah teman, agak lama. Dan ini sisa yang berapa ekor ini, yang dulu ada 30 ekor teman-teman. Dan alhamdulillah yang 8 ekor sudah sold out teman-teman. Tinggal dua ini betina, memang kita save soalnya dari warna sama body agak lumayan lah. Cuman ini yang satu SNI, yang satunya cepat teman-teman. Kalau warna jatuhnya ini ke klasik kayaknya teman-teman. Kalau enggak kemudian agak gedenya ke binjarong ya teman-teman. Lumayan lah teman-teman untuk materi branding di Kurcaci Farm. Ini usia 2 bulan teman-teman. Ini yang betina Om Holis dari Amerika. Nah, tetasan pertama dulu masih pertama datang bisa nyetak ceper 2 ekor ini teman-teman. Nah ini kok kebetulan juga SNI semua, kayaknya ini nggak kawin sama yang jantan merah klasik itu teman-teman, kayaknya kawin sama yang F1 kalau nggak kawin sama wali. Lihat nanti agak gedean 2 bulan kita baru bisa lihat hasilnya wali apa enggak. Ini teman-teman kita kandangin dulu karena besok kita ikut kopdar lah biar gak basah, kayaknya mau hujan. Ini mulai tak turunkan teman-teman, mulai ke tempat yang luas. Ini sementara kita umbar lah karena agak lama, agak lumayan juga di dalam kandang teman-teman. Nah, si wali ini besok sepertinya di kopdar kita coba ini apa, eksperimen pakai kawin suntik teman-teman. Jadi sepertinya kita suntikan ke betina seperti itu, kayak Mas Rofi besok yang mentor. Nah ini yang baru lepas juga teman-teman, ini campur lah kayaknya anaknya ini wali sama yang jantan merah klasik itu teman-teman. Got itu ada 10 ekor nih teman-teman. Ada yang ceper cuman agak simbar sih, tapi gak masalah. Kalau saya pribadi gak masalah karena nanti pun pasti ada anakan yang gak simbar. Kalau ceper sih lumayan nyetak ini betina hitam ini teman-teman. Ini juga lagi ngerem teman-teman. Ada ini, satu ekor masih baru lepas. Tua sih, tak titip yang betina itu tadi. Ada satu ekor. Lumayan lah. Bukannya agak kayak bapaknya kayaknya. Kayak ada putih ini. Nah ini blorok sama betina hitamnya. Kebetulan ram pas ngetamnya bareng empat. Mudah-mudahan bisa kesana kesana. Oke teman-teman, mungkin masih dulu video kita ya. Nanti kita akan sampai lagi hasil dari sesuai harapan teman-teman, dan pantau terus akan yang baru entah kemarin teman-teman di usia.
ya nanti mungkin 2 bulan 3 bulan kita videokan lagi. Kalau yang tadi betina 2 ekor warna klasik itu mungkin nanti videokan lagi ketika sudah siap di usia 4 bulan atau 5 bulan lah ya, jadi indukan. Oke, terima kasih, salam sehat, salam satu hobi, tetap semangat.